Seorang bekas pegawai kanan di Felda Global Ventures FGV antara yang ditahan terlibat kumpulan militan IS. Suspek berusia 40 tahun ditahan dalam operasi khas Counter Terrorism Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia PDRM di Johor dan Selangor pada 9 hingga 13 November lalu. Suspek dikatakan berlepas ke Turki pada 21 Oktober lalu untuk masuk ke Syria bagi menyertai IS. Polis percaya urusan suspek ke Syria diatur seorang individu warga Somalia yang dikenali melalui Twitter. Selain bekas pegawai kanan FGV itu, dua lagi lelaki yang dikaitkan dengan IS ditahan di Johor. Lima lelaki ditahan di Johor dan Selangor pada 9 hingga 13 November 2015 disyaki terlibat dengan pengganas. Tiga ditahan disyaki mempunyai kaitan dengan IS, manakala dua lagi dipercayai ada hubungan dengan kumpulan pengganas dikenali sebagai Imam Mahdi. Melihat ancaman pengganas IS peringkat global, pelampau itu bergerak dalam kumpulan kecil. Meluaskan pengaruh di seluruh rantau, penyebaran ideologi IS dilakukan melalui media sosial. Laporan New York Times menyebut, berdasarkan modus operandi serangan Paris, penyerang membuktikan mereka berupaya merencana serangan taktikal yang lebih tersusun. Berikut antara lokasi serangan IS sebelum ini dan Malaysia berada di bawah radar berdasarkan penahanan suspek sebelum ini.